Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi hari ini saya berada di Terminal Ciledug Cirebon dan di sini ada beberapa armada yang bertujuan Kuningan, Cirebon, Jakarta maupun sebaliknya. Kalau di sini ada armada Aljidan Sepatan ya, Tangerang dan menggunakan unit bekasnya Sahira Faiza. Dan di sini udah terpasang variasi terbaru ya, teman-teman. Dan kita review ke bagian dalamnya ya, teman-teman. Seperti inilah tampak bagian dalamnya menggunakan seat 23. Pokoknya insya Allah nyaman ini ya. Dan dilengkapi juga dengan rest smoking ya, area merokok. Dilengkapi dengan area merokok di bagian belakang. Menggunakan sasis Hino RK8. Dan di sini terdapat jadwal dari Armada Aljidan untuk pemberangkatannya seperti di sini ya tertera. Dan ini jadwal dari Ciledugnya dan ini dari Tangerangnya. Untuk nomor HP bisa dicantumkan di sini ya, bisa diketik. Dan untuk arah pulangnya insya Allah diantarkan sampai Luragung. Jangan khawatir, pokoknya naik Armada Aljidan. Kita ke belakang. Tampilan tampak bagian belakang dari Armada Sahira Aljidan seperti ini ya, teman-teman. Dengan konsep oleh RGS. Makin keren ini, akan segera diberangkatkan menuju Tangerang via Sinang Laut PP. Semoga selamat sampai tujuan buat Armada Aljidan. Selamat sampai tujuan. Diberangkatkan. Dan di sini ada Armada Prima Jasa menggunakan bodi Avante. Dan di sini ada armada dari Istighfar Al-Kausar Creo dengan menggunakan unit Kenstran menggunakan body Jetbus HDD2 plus menggunakan sasis Hino R260 RK8. Seperti ini ya teman-teman, tampak bagian depannya. Kita spill bagian sampingnya. Ini untuk liverynya sendiri mirip kayak bekasnya Subur Jaya ya teman-teman, karena dari tampilan sampingnya seperti ini. Dan untuk variasinya ciri khas Cirebonan, masih tertempel rapih. Kita ke bagian belakang. Seperti ini ya teman-teman, bagian belakang dari Armada Al-Kausar menggunakan body Jetbus 2 dari Karoseri Adiputro. Seperti ini ya. Ini jurusan ke lintas ke Pasar Bo, Kampung Rambutan, Lebak Bulus dan terakhir itu di Pasar Lembang. Dengan dari sininya itu jadwal keberangkatan pagi dari arah Pasar Lembang menuju Cirebon itu sekitar jam 7 malam ya kalau nggak salah ini. Nanti kita tertera lah di jadwal, nanti kita sepil ke bagian dalamnya.
Dan di sini ada armada Prima Jasa juga yang akan menuju ke berangkatannya, teman-teman. Pokoknya keren banget lah ini. Simple dari segi variasinya juga, gak terlalu rame. Mungkin masing-masing mempunyai ciri khas ya, setiap PO juga. Dan di sini ada armada dari Nur Febri Depok dengan menggunakan unit dari Setia Negara. Ini variasinya terbaru kayaknya nih, Nur Febri. Armada Nur Febri ya teman-teman, menggunakan PO Setia Negara dengan body Legacy SR2 HD Frame. Kita lihat ke bagian sampingnya ya teman-teman, seperti inilah dari armada Nur Febri. Masih tetap bertahan ini menggunakan PO Setia Negara. Di belakang ada Nur Hikmah sahabat, dan di sini ada sahabat Sinar. Tampilan belakang seperti ini ya. Kita lihat ke bagian depan lagi. Dan kita adalah di bagian dalamnya ya. Ini menggunakan seat 22 supaya lebih nyaman di perjalanan ya teman-teman, menggunakan seat 22. Ini masih kursinya masih blue drew, pokoknya enak ini, empuk pokoknya ya, nggak terasa panas kalau blue drew. Seperti ini ya tampak bagian dalamnya dari armada Alkausar Creo. Pokoknya mantap ini. Kita ke bagian depan lagi ya teman-teman. Menggunakan sasis Hino R260 RK8. Nah, terdapat satu unit ini apa, TV LED. Dan untuk jadwalnya tersendiri bisa dicantumkan di sini ya teman-teman. Dan untuk nomor HP-nya juga sudah tertera. Dan kalau di sini dari Ciledugnya sampai ke Cipeuje bisa dilihatkan. Maupun dari Pasalembang sampai Jatibening bisa dilihatkan juga. Jangan khawatir kalau ada penumpang yang kekuningan, tinggal kontak saja, insya Allah diantar sampai Luragung juga ya teman-teman, untuk unit Pasalembang. Walaupun startnya nggak di Kuningan ya, tapi biasanya kalau dari arah Jakarta mau ke Kuningan suka diantar. Ini variasi-variasinya ya teman-teman, keren pokoknya ya. Ruang kemudinya juga seperti ini. Kita ke bagian luar lagi. Dan di sana armada Pistis diberangkatkan ya teman-teman. Dan di sini ada armada sahabat Andika yang persiapan mau berangkat. Krunya lagi cek mesin dulu supaya berjalan lancar di perjalanan, tidak ada halangan apapun. Di sebelahnya ada armada Damri yang siap melayani dari Ciledug ke Bandung ya teman-teman, via Sindang Laut.
Oke, mungkin cukup sekian ya dari liputan vlog pagi hari ini. Ditutup saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Paramios kasadayana.